Terima kasih kesempatannya. Kami dari NTT, NTB sama Bali akan menyampaikan konflik yang terjadi di site kami. Oke, kita silakan. Jadi untuk NTB, NTT dan Bali, permasalahannya atau konfliknya mungkin sama juga dengan di site-site lain gitu ya. Dimana yaitu konfliknya adalah masalah dokumen kapal. Jadi teman-teman juga seperti ini sudah pada tahu apa sih pentingnya dokumen kapal gitu ya. Jadi kapal itu perlu legal. Perlu legal karena juga nanti untuk pengiriman ikan atau ekspor ikan itu kan pasti butuh dokumen kapal gitu dan sebagainya. Selain itu juga nelayan-nelayan di beberapa saat ini maupun saat yang lainnya pasti akan bertemu atau berhadapan dengan Polairu dan sebagainya. Nanti akan dimintai kelengkapan surat-surat kapalnya. Ada pun beberapa hal ya yang menyebabkan konflik ini. Itu pertama adalah kurangnya informasi terkait pentingnya dokumen kapal. Jadi para nelayan itu bisa dibilang seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka pendidikannya kurang gitu ya. Jadi mereka tidak tahu apa sih pentingnya dokumen kapal. Mereka hanya tahu melaut aja, dan mencari ikan. Bukan orang asli setempat ya, pasang rumpon ya. Jadi itu orang Mamasa berkurang Sulawesi yang tinggal di Korea gitu. Dia pasang rumpon dan dia nurulah ya. Agak, kapas, pepes, pepes juga.